Assalamualaikum pemirsa setia Komedi Traveler. Ketemu lagi bersama aku Rina Nose. Kali ini aku dan juga Pak Eprot lagi ada di Vietnam. Nah, jadi buat yang pengen tahu seperti apa keseruan aku dan juga Pak Eprot saat berkeliling Vietnam, langsung aja kita saksikan Komedi Traveler. Ada. Jadi di sini selain ada makanan, ada barang-barang, ternyata di sini juga ada mantan. Jadi waktu turun dari kapal, aku dan tim Komedi Traveler harus berlari-lari kecil menuju tempat tujuan berikutnya karena hujan. Jadi adegannya kayak di film India gitu, hujan-hujanan. Tadi kan kita mau turun di gua yang sebelah sana kan hujan, jadi akhirnya nggak jadi. Nah terus akhirnya kita pindah ke sini. Ini harus masuk nih. Berteman butir waktu, berpayung langit mendung. Akhirnya yang tiba cinta. Oke, kirain mau di gitu manis cerit gitu ya gitu ya. Simon. Selesai hujan-hujanan, aku dan Pak Eprot masih harus berjuang lagi pemirsa buat sampai ke dalam gua. Ah, supaya bisa melihat keindahan yang ada di dalam gua, harus menaiki banyak sekali anak tangga. Wah, kalau dihitung-hitung ini mungkin ada sekitar 500 anak tangga nih pemirsa. Aduh, capek banget nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sampai. Oh. Hah? Belum. Sini naik lagi. Belum ini. Ah, tinggi luar. Banget ini belum nyampe. Belum. Ayo. Jauh banget. Mama, masih naik lagi. Allah, tinggi banget. Akhirnya kita sampai juga masuk di dalam guanya. Sudah sampai. Ini di dalam guanya dingin loh. Masih iya kalau di dalam gua naro AC mau ngapain dulu coba. Tapi dingin loh masuk sini. Coba kita teriak ya. Hello, 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 hello. Hey. Aku Rina. Segis. Apa kabar? Baik. Ada yang jangan. Sini. Nah, ini dia pemirsa. Suasana yang ada di dalam Dong Tien Chung. Atau yang biasa disebut dengan Gua Tien Chung. Indah banget kan pemirsa pemandangan yang ada di dalam sini? Jadi pemirsa, Gua Tien Chung ini dapat dikunjungi pada saat mengitari Ha Long Bay.
Jadi di dalam gua ini kita akan disuguhi dengan stalaktit dan stalagmit yang indah sekali dan juga diterangi dengan cahaya lampu berwarna-warni. Jadi menambah kesan indah lagi di dalam gua ini. Jadi kenapa saya ngajak Rina ke Vietnam? Itu ada alasan tersendiri sebenarnya. Terus kenapa saya ajak ke gua ini? Semuanya ada alasan yang sudah disiapkan. Jadi sesuai permintaan pemirsa, pemirsa Traveler bahwa Pepro cepet dong halalin Teh Rina, nanti keburu disalip orang atau apa gitu. Jadi memang hari ini kita berangkat ke sini untuk hal itu. Sebelum berangkat ke Dubai, sebelum berangkat ke tempat lain, sebenarnya Vietnam ini udah direncanakan. Kenapa saya ngajak ke sini? Jadi orang udah banyak yang nanyain, keluarga banyak yang nanyain, kapan kita ini lagi, terus kapan ngehalalin Teh Rina. Nah, jadi untuk membuktikan keseriusan saya hari ini, saya ngajak kamu ke sini. Karena saya sudah menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan, seperti kantor KUA udah saya bawa ke sini. Kita akan menuju ke kantor KUA sekarang. Mana? Itu. Kantor KUA di dalam gua. Halong Bay. Tin Kung. Eh, Tin Kung. Tidak ada kantor KUA. Sekarang ayo kita daftar ke KUA, langsung kita nikah. Biar nanti malam kita bisa tidur dengan cepat. Malu tapi. Eh, ayo deh, sana deh. Lu aja. Lu aja. Ayo kita duduk sama kantor KUA aja. Buat foto. Kayak buat foto, ih. Malu. Malu. Tempat ini begitu gelap, tapi untunglah ada yang menerangi aku di dalam kegelapan ini. Ini dia. Wah, dia bisa menerangi aku. Tik tik. Tik tik. Tik tik. Kirain hatinya sudah mulai terbuka. Ternyata saya hanya jadi kap lampu dan pajangan. Aku tetap nyala gitu. Loh. Selanjutnya di Comedy Traveler. 2012 kawinnya, serainya 2013. Cepet banget.